Tapi korang actually kena faham apa yang korang nak setting kan, grid ni apa semua tu. So that nak faham ilmu-ilmu berkenaan dengan shooting ni semua, bukan masa sehari dua hari bang, sebulan pun tak cukup bang. Biasanya akan makan masa tahun-tahun. Okay, hello, assalamualaikum semua. Saya Cikgu Ulwan. Siapa lagi? Saya Rotan. Alright, video kali ni saya nak ceritakan kenapa saya lebih gemar shoot menggunakan smartphone berbanding shoot menggunakan DSLR. Alright, kenapa tak guna DSLR? Sebab ini bukan DSLR saya. Okay, ini adalah DSLR yang saya pinjam daripada kawan saya, which is Akib Al-Fadak. Thank you kerana bagi pinjam saya. Tetapi untuk alasan peribadi, saya ada 4 faktor ini kenapa saya tak shoot gunakan DSLR, kalau money is not a factor lah. So faktor yang pertama adalah, hakikatnya untuk memiliki sebuah DSLR ataupun mirrorless kat luar sana, harga dia sangat-sangat mahal. Bukannya ratus ringgit bang, beribu-ribu ringgit bang. Misal kata untuk Canon 80D ni kan, body dia sahaja, kalau second hand pun dah lebih kurang 2,500-2,700. Sangat-sangat mahal. Belum lagi campur dia punya lens contohnya kan, dia punya bateri, dia punya SD card lah, dia punya charger, dia punya mic semua tu. So that total lebih kurang RM4,000. So that kita kadang-kadang kita nak buat video simple je kan. So bila you guys dengar RM4,000 untuk buat video-video simple, buat video-video bangang macam rumah buruski RM4,000, ha, so korang jadi lebih takut lah kan. Sebab tu saya lebih gemar menggunakan smartphone yang lebih kecil, yang lebih compact, dan tak keluarkan duit pun sebab you guys dah ada kan smartphone. Smartphone yang harga RM300-400 pun dah mencukupi untuk you guys. Dan yang kedua adalah, korang kena ada ilmu asas berkenaan dengan macam mana nak menggunakan kamera, apa itu ISO, apa itu shutter speed, aperture, kenapa korang kena shoot resolution tinggi, resolution rendah, kemudian autofocus lah. Korang kena tengok main menu ni lah, kena faham. Tak adalah semua korang kena faham, tapi korang actually kena faham apa yang korang nak setting kan, grid ni apa semua tu. So that nak faham ilmu-ilmu berkenaan dengan shooting ni semua, bukan masa sehari dua hari bang, sebulan pun tak cukup bang. Biasanya akan makan masa tahun-tahun. Ha, macam saya dah 10 tahun buat video, tahun kedua ataupun tahun ketiga baru saya start faham asas ISO tu apa, shutter speed tu apa, aperture tu apa. Walaupun saya dah tahu dah, cumanya mungkin tak cukup pengalaman, tak cukup experience menyebabkan saya agak slow untuk buat video editing. Kalau dekat smartphone, korang just tekan butang kamera, kemudian tekan butang record, and then kita buatlah konten kita kan, buat vlogging ke, buat montage ke apa. Ianya lebih practical dan menyenangkan you guys. Faktor yang ketiga adalah, betapa lecehnya untuk membuat sesebuah video yang mungkin tak ada kaitan apa-apa dengan klien. Contoh macam kita nak buat vlogging bersama dengan family ke, banyak sangat cakap kan. So why not kita buat je vlog, saya nak pergi makan petang. Ha, so jom kita nak tengok sama ada DSLR ataupun smartphone yang menjadi pilihan saya untuk buat vlogging makan-makan. So jom. Alright, so sekarang ni nak buat mini vlog untuk saya makan petang lah, sama ada ke KFC ataupun ke A&W. So yang ini DSLR saya, kalau korang nampak dekat sini, memang sangat-sangat berat lah untuk saya buat vlog. So saya nak tengok yang mana yang lebih praktikal untuk buat vlog, sama ada guna smartphone ataupun guna DSLR. So sekarang ni saya pun boleh je nak sangga dekat phone holder saya ni. Saya tengokkan sikit, kemudian good to go. Ciao. Okay, alright. So sekarang ni dah sampai ke mana tu? Ha. Sekarang ni dah sampai ke restoran A&W eh. So hari ni tak ada mood nak makan KFC ke apa. Cumanya the problem is, aduhai, inilah masalahnya, nak kena bawa kamera besar gerabak. So nak guna smartphone ke nak guna DSLR? Of course lah guna smartphone sebab dia kecil. So jom. So dah sampai dah, saya punya menu 3 ayam goreng, kemudian ada fries dengan apa, beef macam tu dekat A&W. Alright. Kemudian kalau korang tengok, saya pun ada set saya punya kamera dekat ujung ni, in which tak apa-apa nak practical sebenarnya. Kalau saya nak buat vlog dekat sini sebab boleh jadi satu, sebab kita segan lah, sebab besar kot kalau korang tengok, besar nak mampus. Maksudnya lagi besar daripada ayam ni. Okay. Alright. So that yang kedua adalah permission lah. The issue bila nak shoot dekat tempat-tempat awam macam ni, ada satu tempat yang agak sensitif. So kalau macam tempat yang super-duper busy macam KLCC umpamanya, korang kena ada permission untuk shoot. Maksudnya korang kena berguru sama dengan itu Finas, mohon dengan Finas, korang kena dapatkan permission untuk shoot dekat situ. Sebab tu saya lebih suka gunakan phone ni. Dia kecil, dia compact, dia senang nak bawa, dan kita tak segan lah nak shoot kan. Makan dulu. Peace.
So, yeah, smartphone is clearly the winner. Kecil, compact, senang bawa, DSLR, yeah. Dan faktor yang keempat adalah feature-feature dekat smartphone sekarang memang canggih-canggih weh. Kalau macam Note 9 saya ni, yang saya tengah shoot sekarang ni, mempunyai resolution, boleh record sampai 4K resolution, boleh shoot 60fps, bukan sekadar resolution tinggi, pixel tinggi, tetapi boleh buat slow motion 2-3 kali ganda berbanding dengan DSLR macam Canon 80D ni, tak boleh buat 4K, mana boleh. Dia hanya boleh buat Full HD 60 frames per second. Kemudian kalau kita gunakan smartphone pula, kita senang je nak navigate kan sebab dia touch screen. So macam kalau kita nak tengok video yang kita dah rakam, kita just slide-slide, play. Kemudian kalau tak okey, kita delete. Kemudian lagi best, boleh terus edit pula dalam smartphone. Mana boleh edit terus dekat dalam DSLR kan? Korang tak boleh buat benda macam tu. Gunakan apps macam KineMaster ke, Adobe Rush ke, VN ke, apa-apa sekali korang lah. Berbanding dengan DSLR, korang kena masuk dalam PC ataupun laptop. Kemudian baru boleh edit. Kemudian kalau korang nak masukkan aksesori pun, contoh macam sekarang ni, saya menggunakan clip mic. So sekarang ni saya boleh cocok je dekat 3.5mm audio jack saya dekat dalam Note 9 ni. Kemudian rekod je lah macam biasa kan. So lagi praktikal, lagi mudah. Dan konten-konten Cikgu Ulwan tu sendiri pun sangat-sangat simple. Lebih kurang macam ni je. Ada lighting sikit atas ni. Kemudian ada basic laptop ke screen. Ada basic alat yang saya nak tunjuk semua tu. And we good to go. Sebab itu konten Cikgu Ulwan sangat-sangat cepat untuk saya shoot, saya edit, saya publish pada hari itu juga. Dan kadang-kadang konten Cikgu Ulwan ni saya shoot, saya edit, saya upload 2 kali untuk 1 hari. Disebabkan smartphone yang super-duper simple, editing pun tak berapa nak berat. Dia simple, senanglah kita nak buat kerja, betul tak? Okay, itu sahajalah kot untuk konten kali ni. Apa lagi yang you guys nak tahu, read Roger saya dekat dalam ruang komen dekat bawah. Saya Cikgu Ulwan, siapa lagi? Saya Rotan. Watch back!